Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan acara diskusi virtual pada hari ini. Yang terhormat, Bapak atau Ibu guru yang telah berkumpul dan mengikuti acara diskusi virtual ini, dan kami mengucapkan terima kasih kepada para partisipan yang telah bergabung pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Nama kata saya, maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Mengenalkan nama saya Cisawani. Pada kesempatan kali ini, saya diberi kesempatan untuk menjadi host pada acara moderator yang akan memandu acara kegiatan diskusi ini. Dan yang paling kita tunggu-tunggu yaitu narasumber ataupun presenter yang akan memberikan materi yang sangat luar biasa. Untuk mengaktifkan waktu, langsung saja kita mulai acara diskusi ini. Ya, baik, terima kasih Disha selaku host kita pada hari ini yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan acara pada hari ini. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya secara pribadi. Perkenalkan, nama saya Mutia Fariska Rahman, saya kelas 12 dari SMK Yadikat 12. Kemudian saya juga akan menyapa Bapak Ibu serta teman-teman semua yang sudah hadir pada virtual meeting kita kali ini. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada acara ini kita sudah kedatangan seorang presenter, yaitu teman saya sendiri dari SMK Yadika 13. Yang akan memberikan materi kepada kita dan tutorial bagaimana sih cara membuat game berbasis novel visual yang pastinya bakal menarik dan keren banget. Nah, tanpa berlama-lama, mungkin kita bisa langsung saja memulai acara ini. Kepada Dendi, apakah sudah siap? Baik, saya sudah siap. Oke, silakan. Baik. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dendi Chandra Setiawan dari kelas SMK Yadika 13. Di sini saya akan memberitahukan kalian bagaimana cara membuat game berbasis visual novel. Baik, bentar, saya share screen dulu di sini. Oke, di sini screen saya udah terlihat, screennya udah terlihat di sini. Halo, screennya udah terlihat. Sudah. Oke. Sudah. Baik. Di sini kita akan membuat visual novel. Oke. Di sini ada biota saya, tadi saya sudah sebutkan hobi saya membaca novel, kemudian membuat game dan belajar bahasa Jepang. Kenapa saya belajar bahasa Jepang? Karena saya menyukai novel dan game-game tersebut. Jadi saya terinspirasi untuk membuat game berbasis visual novel seperti di Jepang. Nah, di sini ada software-software untuk membuat visual novel tersebut. Tentunya di sini ada minus dan plusnya. Pertama, saya akan menerangkan tentang Renpai. Di sini Renpai ini nih bisa kalian unduh secara gratis, dan tentunya kalian harus memerlukan basic coding di sini. Tetapi plusnya itu kita bisa menginput efek-efek yang banyak. Kemudian ada Tirano Builder. Nah, di sini kita harus membeli terlebih dahulu sebanyak $15. Tapi plusnya itu kita, walaupun kita tanpa bisa coding, kita bisa membuat game dengan aplikasi tersebut.
Kemudian ini adalah aplikasi untuk para profesional pembuat game di Jepang, Visual Novel Maker, dengan harga yang sangat mahal menurut saya. Mengapa dia harus dikatakan untuk profesional? Karena di software ini banyak fitur-fiturnya. Tersedia gratis untuk karakter-karakter, kemudian fitur untuk efeknya, kemudian untuk lagu dan soundnya. Di sini ada banyak. Kemudian ini ada contoh dari visual novel yang ada di luar negeri. Contohnya ini yang paling terkenal di Amerika, dibuat oleh aplikasi software Renpai, Doki Doki Literature Club. Ini banyak dimainkan oleh para pemain-pemain dari luar negeri di sini. Tapi tentu saja efeknya itu luar biasa. Dan dari Jepang ada dua. Yang pertama dibuat dari Tirano Builder dengan Ronpa. Di visual novel ini sebenarnya sudah diadaptasikan menjadi film animasi. Jadi kalian juga bisa menonton. Di sini ada untuk para profesional, di aplikasi HP ada, di aplikasi PC ada. Dari Jepang dibuat oleh Visual Novel Maker dengan unduhan 1 juta lebih. Tapi Indonesia tidak kalah kerennya. Di sini kita juga ada. Contohnya Jones, Jomblo is Happiness. Jomblo keren. Kode keras cewek. Kode keras dari cowok dari cewek. Tapi yang menurut saya dari Indonesia itu yang kurangnya itu dari penamaannya menurut saya. Baik, tanpa berbasa-basi, kita akan lanjut cara membuatnya. Baik. Oke. Di sini tampilannya sudah stabil belum? Tampilannya di sini. Sudah. Tampilannya sudah. Oke. Ini adalah tampilan dari aplikasi Tirano Builder yang saya beli. Jika kalian ingin membuat suatu project, kalian tinggal ketik new project di sini. Oke, di sini kalian namain dulu dalam project kalian. Saya akan namain Test Visual Novel. Oke. Klik next. Nah, di sini ada perbedaan dari game tipenya. Yang satu visual novel. Ini nih kita memvisualkan karakter dan suara ada bisa di sini. Tapi jika kita pilih visual novel, ini hanya berupa tulisan dan suara. Jadi kita akan pilih visual novel. Di sini ada screen size. Yang portrait ini menurut saya lebih baik untuk kalau kita buat game di HP di sini. Tapi saya rekomendasikan jadi landscape di sini karena kebanyakan rata-rata visual novel itu landscape. Oke, game jadi. Di sini kita checklist. Ini kita jangan di checklist menurut saya karena kita membutuhkan title screen-nya seperti beranda home-nya dan menunya kita butuh. Oke, create new project. Oke, sudah dibuat. Nah, inilah tampilan di gamenya ini. Tampilan cara membuatnya. Untuk awalnya kita sendiri tahu. Ini untuk tampilan awalnya jika kita belum edit. Nanti akan berubah seperti ini tampilannya. Karena ini belum edit. Sekarang kita akan saya akan menerangkan fungsi-fungsi dari di sini, fungsi aplikasi, fungsi fitur-fitur sini akan saya jelaskan. Di sini ada teks, ini guna kita akan menginput teks untuk suara. Kemudian ada jam. Ini seperti kita melompat kepada scan tertentu di sini. Bentar, ada kita akan langsung membuat saja apa dua seperti baik. Bentar.
sini kita akan mengubah untuk backgroundnya, kita akan ubah di sini. Kebetulan saya sudah punya di sini untuk backgroundnya sendiri, kita sudah banyak. Baik, di sini kita awalnya akan memilih scan sekolah di sini. Oke. Scan sekolah, kemudian kita drag saja di sini. Taruh sini. Oke. Jika sudah kita pilih di sini. Accept. Dan akan berubah di sini. Dan jika kita ingin menginput karakter, kita tinggal klik join scan di sini. Join scan. Oke, di sini. Baik. Sekarang kita tinggal browse di sini. Browse, kemudian kita drag kembali. Kita pilih untuk di join scan karakter ini, kita memerlukan gambar untuk suatu karakter yang akan kita buat. Di sini ada prototype karakternya. Kita pilih yang ini dulu. Baik. Oke. Di sini sudah muncul karakter sininya. Kemudian kita posisiin dulu posisi munculnya. Kita lihat dulu, untuk kita melihat reviewnya sendiri kita bisa lihat sini di preview image-nya. Baik, siap. Sepertinya kita nggak bisa untuk menggunakan karakter itu atau menggunakan karakter lain. Oke, di sini kita akan buat di drone scan ini ya. Kemudian kita masukkan teks di sini, udah ada teks untuk penamaan sendiri di sini. Lalu kita untuk kalau untuk nama apa ingin memasukkan nama seseorang, kita pertama pakai hashtag kemudian nama orang. Misalnya kita namain Dewi saja ya. Kemudian pembicaraannya. Hai, nama saya Dewi, murid baru. Oke. Maaf. Posisi itu complete before. Ini udah kita untuk teksnya Dewi di sini sudah. Kemudian jika kita ingin ada suatu branch button seperti ada rute, kita ingin memasuki suatu rute atau membuat dua rute, kita bisa membuatnya di sini. Kemudian masukkan label. Baik, di sini sudah. Kita namain label sini scan lanjutan 1. Kemudian di branch ini. Nih di sini ada target di sini. Targetnya. Untuk lokasinya sendiri kita masuk ke scan benar.
teks. Ini untuk rute pertama kita masukkan Hai, salam kenal. Oke. Accept. Untuk karakternya sepertinya tidak bisa atau korup, saya nggak tahu kenapa. Maaf, di sini korup karakter sininya. Bentar. Salsa di sini bisa. Baik, di sini VN, kemudian kita mau karakter Saki. Saki, yes. Baik, di sini. Wah, tidak bisa tuh. Maaf ya, di sini ada masalah dari file sendiri, ada korup di sini. Saya akan menjelaskan saja dasar-dasar untuk pembuatannya. Nanti saya sudah ada contoh yang sudah jadinya, sudah ada. Ini saya akan menjelaskan saja untuk dasar-dasarnya. Di sini ada play musik. Nah, di play musik yang ini nih, yang harus kita masukkan itu filenya harus berupa file .ogg. Kalau untuk MP3 apakah bisa? Tidak bisa, maaf. Jadi untuk memasukkannya kita hanya pilih, saya sudah ada di sini .ogg. Baik, di sini kita masukkan happylove.ogg. Sudah ada. Sudah ada. Baik, sini sudah ada. Kita masukkan sini. Break, oke. Okay. Kita preview. Bentar. Suaranya mungkin akan besar suaranya. Baik. Di previewnya nanti akan jadi. Tapi tidak apa-apa. Baik. Di sini untuk saya sudah ada contoh di sini untuk contoh proyeknya sendiri. Bentar. Di sini baik. Di sini sudah ada contoh dari visual novel yang saya buat. Mungkin karena saya iseng-iseng membuat di sini. Baik. Di sini sudah ada dari scan, di sini scan ada config, kemudian title screennya sudah ada, title screen dan config di sini sudah ada. Di sini untuk ngeditnya, ini saya sudah bilang tadi ini tidak memerlukan yang namanya coding coding tidak. Di sini hanya kita yang perlu adalah draft, kemudian menulis dari novel yang itu tersebut. Baik, background image. Nah, seperti yang saya bilang tadi di sini tes kita kalau ingin masukkan nama kita harus nih hashtag. Nah, untuk di sini ada brush buttonnya. Brush button itu adalah apa seperti masuk ke rute tertentu di sini. Entah, contohnya seperti sendiri itu berbeda jawabannya karena sudah dimasukkan untuk di branch button tersebut, branch button kemudian stop. Nah, kemudian di label ini ini adalah untuk lanjutan dari cerita dari rute pertama. Di sini tadi kan saya masukkan nih di target sininya tuh
ada aku hanya sedang mengikuti udara segar dan masukkan lanjut ke sini, ke label name di sini. Dan untuk label sendiri kita buat di sini. Bisa juga kita masukkan lagi untuk brush buttonnya di sini. Kita masukkan lagi di sini, misalnya brush button. Tapi untuk pertama-tama saya apa bilang untuk setiap masuk ke rute terbaru itu pastikan masukkan fitur stop agar tidak bertabrakan antara rute yang lain. Baik, di sini kita masuk ke tes lagi. Selamat pagi. Kemudian kita masukkan lagi brand sebetulnya di sini. Kita masukkan rute lagi. Oke. Untuk brand sebetulnya pertama teksnya itu kita buat salam kenal juga. Oke. Targetnya kemudian kita buat lagi brand sebetulnya. Ini untuk rute kedua. Selamat pagi juga. Oke. Selamat pagi juga di sini. Salam kenal. Baik, accept di sini. Sudah. Kemudian kita lanjut untuk membuat rute lanjutannya. Maaf. Stop label, stop. Oke. Stop. Kemudian kita masukkan label di sini. Label. Oke. Di sini untuk rute pertama kita masukkan label namanya di sini. Tadi label namanya adalah salam kenal. Oke, accept. Nah, untuk kita masukin rute tersebut, kita pilih target salam kenal di sini. Nah, otomatis jika kita memilih ke rute yang salam kenal di sini, otomatis kita akan masuk ke rute yang sudah di label yang target itu salam kenal di sini. Sudah, accept. Kemudian kita masukkan kita copy saja dari sini, copy kemudian paste. Kemudian di sini kita tinggal copy kemudian paste dari sini, kita juga di sini salam kenal. Oke, di sini kita masukkan tes di sini. Nah, sini kita masukkan nama dari karakter tersebut, hashtag nama karakter. Kita tulis dari balasan balasan dari itu tersebut jawabannya. Salam kenal juga. Oke. Baik, kita coba dulu. Kita coba di sini dari preview dulu. Posisiin dulu di sini lebih baik. Nah, sini posisinya baik. Selamat pagi juga. Di sini kita belum membuat karakternya. Label. Oke, salam kenal. Baik, kemudian klik stop. Sini stop. Kita lanjut lagi ke label selanjutnya untuk foto kedua. Label di sini selamat pagi juga. Ini untuk foto kedua kita buat di sini. Kemudian di brand sebutona ini kita masukkan targetnya untuk ke rute kedua, selamat pagi juga.
Baik, sini sudah. Kita posisikan dulu untuk rute tersebut. Nah, sini. Oke, sudah. Akses. Oke. Table sudah. Kemudian kita masukkan karakternya untuk di rute kedua, kita masukkan. Kemudian tesnya kita masukkan di sini. Kita tulis nama karakter, nama karakter. Selamat pagi juga. Baik, di sini sudah. Selamat pagi juga di sini. Sudah tes teks sudah. Di sini kita ingin stop. Stop. Oke. Baik, kita akan preview terlebih dahulu untuk bentar, karena suaranya di sini besar BGM-nya. Kita akan preview dulu bagaimana hasil jadinya. BGM-nya, kemudian background dari visual novel tersebut. Kemudian yang kita butuhkan adalah karakter yang harus kita buat. Sebenarnya visual novel itu untuk apa sih pembuatannya? Selain hiburan, menurut saya sih bagusnya itu lebih juga untuk mempromosikan suatu hal. Misalnya kita mempromosikan suatu sekolah. Misalnya kita ingin mempromosikan suatu sekolah dengan game. Menurut saya untuk mengenal sekolah itu seperti apa sih? Kita bisa mempromosikan sekolah itu melalui visual novel seperti ini. Misalnya kita buat visual novel berbasis pendidikan di sini, bisa kita buat di sini. Misalnya kita menjelaskan apa aja sih jurusan yang ada di sekolah bla 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 secara visual novel ini, bisa kita buat di sini. Jadi yang saya bilang adalah di sini 100% tanpa coding di sini. Jadi yang kita perlukan adalah hanya perlu dari BGM di sini, kemudian karakter, kemudian dari background-nya sendiri. Kita hanya membutuhkan itu doang, inti dari pembuatannya. Nah, di sini ada config di sini. Config. Config-nya ini. Config itu dalam menu, menu setting di sini. Kalau untuk mengubahnya sendiri sih nanti kita ubah di backgroundnya aja. Menurut saya ini gak usah diapa-apakan ya. Dan back. Baik, sudah. Kita baik, sudah.
Kemudian di sini ada title screen-nya, di sini title screen-nya seperti menu home di sini yang saya buat iseng-iseng di sini. Ini title screen-nya di sini. Ini ada pilihan new game dan load game di sini. Misalnya kalau kita nge-save game di sini akan muncul di pilihan load game di sini. Data load-nya di sini akan muncul. Ini adalah contohnya. Kita new game gitu otomatis akan loncat ke dalam gamenya tersebut. Jadi akan masuk langsung ke game. Sekian untuk penjelasan dari visual novel tersebut. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa secara privat atau yang lain. Baik, saya lanjut ke moderator kita, Mutia. Yap, terima kasih Dendi. Wah, menarik banget kan teman-teman materi yang sudah diberikan tentang bagaimana sih kita membuat game dengan menjadikan visual novel sebagai referensinya gitu. Kali ini kita akan masuk di sesi tanya jawab. Jadi saya akan memberikan kesempatan untuk teman-teman sekalian untuk bertanya mengenai materi, mungkin ada yang kurang jelas saat tadi penyampaiannya. Kami mungkin akan menampung 3 pertanyaan dan masing-masing orang berhak bertanya 1 kali. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ketik di kolom chat atau raise hand, lalu nanti saya sebutkan namanya, kemudian aktifkan audionya, lalu bertanya. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya silahkan kita buka. Selamat siang semuanya. Siang. Siang. Saya ingin bertanya kepada Dendi Chandra ya. Iya. Menurut Dendi, seberapa besar pengaruhnya membuat game dalam VN apa tadi namanya? VN Maker. VN Maker dibanding dengan coding. Nah, apakah berpengaruhnya cukup banyak menggunakan VN Maker atau lebih bagus menggunakan coding? Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Baik, itu pertanyaan yang bagus sekali. Itu pertanyaan yang bagus. Bisa langsung dijawab? Iya, saya akan jawab. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Bedanya coding dengan tanpa coding di sini. Untuk plusnya sendiri, menurut saya itu bagusan dengan coding. Karena dengan coding kita bisa input efek-efek yang lebih banyak dari kita hanya menggedrak dan memasukkan suatu elemen ke dalam visual novel tersebut. Jadi kalau menurut saya, kalau kita bisa coding, terutama kita hanya butuh basic coding itu saja, itu sudah hasilnya memuaskan saya, sudah sekelas profesional. Tapi menurut saya kalau untuk pemula, pemula saya yang ingin membuat suatu game tanpa kita harus mempunyai apa kelebihan seperti skill untuk mengcoding atau apapun yang lain, kita bisa menggunakan apa tadi yang aplikasi yang saya gunakan itu Triano Builder itu. Tetapi untuk minusnya sendiri itu untuk karakter dan BGM itu semua berbayar. Beda dengan yang coding, dengan yang aplikasi yang bercoding tadi seperti RenPy dan VN Maker itu tuh sudah tersedia semua karakternya gratis, ada juga yang berbayar. Jadi saya merekomendasikan kalau untuk yang bisa coding lebih baik menggunakan RenPy, atau yang mempunyai dana lebih itu kita bisa bekerja sama dengan distribusi asing di Jepang, bisa untuk menggunakan VN Maker karena dari komunitas Jepang itu sudah banyak yang membuat aplikasi tersebut. Jadi saya saranin
jika bisa coding itu menggunakan aplikasi yang berbayar. Kemudian kalau bisa bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang berhubungan dengan visual novel. Itu menurut saya. Jadi lebih bagus dengan coding. Oke. Bagaimana Eko, puas dengan jawabannya? Semoga jawabannya bisa membantu ya, lebih bagus coding daripada VN Maker. Oke, next ada dari Syaukan Syahbani. Apakah hanya jenis visualisasi novel saja game yang bisa dibuat melalui VN Maker? Mungkin di sini maksudnya okay, apakah hanya jenis visualisasi novel saja yang bisa game yang bisa lewat dibuat VN Maker? VN Maker. Ya. Menurut saya tidak semuanya bisa dibuat oleh VN Maker. Karena yang kita tahu sendiri novel itu ada banyak, bisa visual novel dengan novel biasa. Tapi di sini saya kan mempraktikkan visual novel. Perbedaan novel dengan visual novel itu adalah novel itu kita baca. Ada juga novel yang hanya mempunyai suara kemudian membaca. Tapi di visual novel ini kita memvisualkan dari cerita novel itu dalam karakternya, kemudian ada pilihan-pilihannya. Jadi seperti itu. Jadi intinya bedanya hanya melalui VN Maker itu adalah salah. Kita juga bisa membuat novel asal ada inspirasi dari lingkungan ataupun diri kita sendiri. Seperti itu. Ya, mungkin seperti itu kira-kira jawabannya untuk Syaukan. Semoga puas ya mendengar jawabannya. Mungkin kita akan membuka satu slot lagi untuk pertanyaan. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya udah pada ngerti di sini. Masih kita buka ya untuk satu pertanyaan lagi kira-kira. Ayo yang ingin bertanya silahkan. Sepertinya di sini sudah pada ngerti sepertinya untuk membuatnya karena sangat mudah di sini. Salah message. Sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya sih. Oh, ada yang nanya sih. Ada lagi tidak yang ingin bertanya? Oh, di sini ada yang bertanya di sini. Satu orang di sini ada yang bertanya. Sini ya. Ada yang bertanya. Dari Henry Nababan, bagaimana sejarah perkembangan visual novel dari awal sehingga bisa menjadi salah satu genre game terpopuler saat ini? Begitu pertanyaan dari Henry Nababan. Sejarah perkembangan visual novel tersebut sendiri berasal dari awal tulis-menulis dari zaman dulu. Untuk novel pembuatan cerita bisa kita lewat novel sendiri itu fiksi dan non-fiksi. Kita bisa lihat dari dongeng-dongeng, kemudian cerita-cerita rakyat. Kemudian dari zaman ke zaman, semenjak ada teknologi yang banyak, kemudian teknologi yang mendukung, kita bisa membuat novel yang berupa hanya tulisan dan gambar. Itu bisa kita visualisasikan secara 2 dimensi maupun 3 dimensi. Seperti itu. Jadi pengaruh dari mengapa game ini terpopuler saat ini, terutama di negara Jepang ini, karena dari teknologi mereka, kemudian dari komunitas mereka,
kemudian dari produksi mereka, mereka lebih bisa dibilang mereka selalu apresiasi sekali kepada, bisa dibilang solid, sangat solid sekali dengan budaya mereka. Seperti itu untuk sejarahnya. Jadi awalnya hanya berupa tulisan di buku, kemudian bisa divisualisasikan dan bisa kita mainkan secara online maupun offline di suatu aplikasi yang sudah diproduksi oleh suatu distribusi game. Baik, sudah. Yap, semoga jawabannya dari Dendi bisa membantu ya. Mungkin kita sudah memasuki penghujung acara. Kita sudah memasuki penghujung acara. Juga tadi sudah menerima 3 pertanyaan dari serta di sini. Semoga pertanyaannya membantu menjawab rasa penasaran kalian. Jika mungkin ada yang kurang dimengerti, kalian bisa langsung chat pribadi ke Dendi. Ada sosial media kah atau apa Ada, mungkin yang sini bisa ada. teman-teman gunain, Dendi? Ada saya, sebentar. Ada ya? Oke, nanti Ada bisa sih. langsung aja diminta ke Dendinya. Ya, mungkin terima kasih Dendi Ya, sudah sama-sama. menyampaikan materi yang cukup bermanfaat dan menarik sekali ya untuk kita semua. Semoga kita bisa menjadikan ini sebagai pacuan atau referensi kita untuk kedepannya. Mungkin cukup sampai di sini aja pertemuan virtual meeting kita kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih juga kepada para peserta, Bapak Ibu guru atau teman-teman semua yang sudah hadir dalam virtual meeting kita kali ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Mutia Fariska Rahman selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau perbuatan. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan sepenuhnya kembali kepada host Disha, kepada host kita Disha. Ya, Siap, terima Disha. kasih kepada rekan saya Mutia Fariska Rahman. Sebelum saya menutup hari itu kepada hari ini, perlu juga kami ingatkan kepada para peserta ataupun para partisipan untuk mengisi data presensi ataupun absensi yang telah dibagikan pada kolom chat. Demikianlah rangkaian kegiatan diskusi pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat memberikan informasi yang luar biasa tentang dunia game. Kami ucapkan terima kasih kepada para partisipan yang telah bergabung dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.